Oke guys, kali ini saya mau menggerebek peternakan Bapak Mantan di Dukuh Gunung Sari, Kaleori Rembang. Oh my god, who the hell cares? Seperti apa sapinya? Ini katanya sapinya itu ada yang 7 pintalan lebih guys. Kita menuju ke kandangnya. Oke guys, ini ada sapi. Ini yang dengan berat 700 kg ini guys. Ini sapinya. Ini dulunya belinya bakalan mas ya? Harganya berapa mas? Ini dulu belinya sekitar 21 juta guys. Perawatan 5 bulan. Ini perawatan 5 bulan. Kemarin ditawar 28 nggak dulu? Kemarin ditawar 28 belum dikasihkan. Minta 30 lebih. Mintanya 30 juta lebih. Ini sudah berapa tahun mas? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya? Sapi pegon, Bapak Mantan. Ini sapi ini satu ekornya sehari itu menghabiskan pakan 30.000 guys. Seharinya, dua kali makan pagi dan sore hari. Sapi pegon dengan berat 7 kuintal. 700 kg punya Bapak Mantan. Yang ini berapa mas belinya? 17,5 ya. Baru 1 bulan ya. Ini baru 1 bulannya cuma ya. 17,5 terus yang ini 18,5. Ini 700 ini. Terus yang ini mas? Sudah lama yang ini? Lupa. Baru itu. Ayam baru. Beli 18,1 yang bule itu. Jenisnya bule. Berapa mas belinya? 18,100 ini. Ini jenis bule. 18,700. Ternyata sapi pegon di sini guys. Karena bibitannya itu murah daripada sapi simental dan sapi limusin guys. Ini sekitar ada 10 ekor sapi penggemukan Bapak Mantan Dukuh Gunung Sari, Kaleori Rembang, Jawa Tengah. Untuk sistem komborannya kering ya Pak? Kering. Dua kali sehari. Pagi. Ini untuk sistem komborannya kering, dua kali sehari, pagi dan sore. Dan makanannya hijau-hijauan seperti pohon jagung, dicacah, gitu aja guys. Pernah jerami ini no? Hah? Tidak pakai jerami ini guys. Konsentrat sama hijau-hijauan. Wajah ya seperti ini makanannya, wajahku dicacah itu untuk mesin cacahnya gitu ya. Sapinya lagi dikasih makan. Ini makannya kencang sekali nih guys, nyeneng guys. Ini sapi pegon. Makan sore. Makan pohon jagung atau tebon istilahnya kalau di sini. Tapi ini
Saya ini berada di sebuah timbangan sapi punya bapak mantan desa Gunung Sari. Ini untuk timbangannya sehari minimal berapa mas? 1 kilo minimal nih, sehari harus naik 1 kilo guys. Biasanya kalau nimbang sebulan sekali mas? Iya. Ini biasanya kalau nimbang itu sebulan sekali guys. Nah ini timbangannya. Ora ni cepi kan? Ah, dah kuat listrik ya. Demikianlah grebek saya dari peternakan bapak mantan desa Gunung Sari Kaliori Rembang. Guys, untuk mengikuti video kami terbaru jangan lupa untuk like dan subscribe di Jinda TV. Salam peternak sapi Indonesia, sukses selalu.